Tolong jangan ganggu kehidupan saya. Kamu lagi bicara sama siapa, Arya? Semua kejahatan kami melewati batas bahagia. Tidak semua orang itu seberuntung kita bisa hidup bersama dengan cinta sejati. Aku rasa saya nggak sabar menjadikan kamu milik aku yang paling menderita. Nah, itu juga mungkin penasaran ya dengan kelanjutan Cinta Setelah Cinta. Dan di sini terlihat ya Pak Ben ini emang nyebelin banget ya. Bahkan ketika di pengadilan pun dia berani berbuat seperti itu. Nyebelin, pokoknya nyebelin deh. Dan di sini juga terlihat ya bagaimana si Nico dengan si Ayumi. Namanya memang Nico ini gak bisa ngelupain si Ayumi dan begitu juga dengan Ayumi. Sementara itu di sini terlihat Rudolf ya yang mendatangi rumah Arya dan juga Starla. Dan di sini sepertinya si Rudolf ini benar-benar ingin menteror Arya ya. Kemudian Starla bertanya siapa itu, kemudian si Arya pun jadi takut ya, takut si Starla ini tahu. Dan kemudian bagaimanakah kelanjutannya, simak terus bersama Gugu Jubah. Terima kasih.